Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Helia TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru berkenan dan menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke nih, langsung saja informasi pertama yang akan Mimin sampaikan. Kita akan mengintip instastory Ayu Ting Ting yang bersama Mom Aiting dan Reza Carlos yang sedang makan nih di restoran. Dan di sini juga ada Nanda Fahrizal, sang calon menantu, dan tentunya ada Syifa, adik dari Ayu Ting Ting. Serasi sekali ya mereka. Kita doakan yang terbaik deh buat mereka. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Rajak yang lagi foto bareng nih bersama salah satu fans yang ada di salah satu pusat perbelanjaan ya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, begitu juga dengan Bilqis. Selanjutnya di sini dari akun Instagram Ella Sayang Umi, rahasia apa yang mau dibongkar ya? Di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Vicky Prasetyo. Tentunya nanti bakal tayang ya di Kisyu TV. Kalau mau dengerin curhatannya, tunggu di Kisyu TV guys. Dijamin seru, banyak banget yang diomongin di sini. Tunggu ya guys. Hehehe, thank you bro ya. Begitu kata Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Mengucapkan terima kasih kepada Vicky Prasetyo yang telah mampir. Nah, di sini bakal dibongkar semua nih curahan hati Vicky Prasetyo bersama sang kekasih yang penasaran. Nanti pasti bakal tayang ya di Kisyu TV. Pantengin terus deh untuk semuanya. Sehat terus untuk Bang Bro Vicky Prasetyo, semoga lancar aja ya dengan acara pernikahannya nanti ya. Siapapun jodoh kalian berdua, moga yang terbaik deh yang akan Allah berikan untuk kalian berdua. Dan berita selanjutnya di sini ada Ayu Ting Ting nih bersama Ikis. Captionnya, selamat menikmati saat mengais semuanya. Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik ya di sini ya, bersama anak kesayangan Bilqis Humairah Rajak. Sehat selalu Ikis. Dan di sini kita akan mengintip nih instastory Ayu Ting Ting malam hari ini. Wow, cetar membahana pemirsa. Di sini para sahabat semua harus tahu nih, Ayu Ting Ting sangat mengemari yang namanya film Bollywood India tentunya ya. Kalau lihat-lihat yang India begini, Mimin jadi keingat Syahir tuh pemirsa. Bagaimana ya kabarnya Syahir? Ayu Ting Ting memposting postingan dari India. Apakah Ayu Ting Ting masih berada di posisi yang sama seperti dahulu, masih merindukan Syahir yang ada di seberang sana? Ini hanya fake semata. Ini hanya asumsi Mimin ya pemirsa, karena Syahir sudah bahagia dengan pasangannya. Tapi di sini juga kita doakan nih Ayu Ting Ting mendapatkan pasangan yang terbaik. Semoga kelak nanti Ayu Ting Ting bisa mendapatkan pasangan yang memang bisa mencintainya sepenuh hati, mencintai Bilqis dan semuanya. Dan di sini Mimin akan menghadirkan nih postingan terbaru dari Syahir Sey. Intip instastory Syahir Sey sepertinya lagi sedih nih, lagi galau. Doakan saja ya, semoga Syahir selalu bahagia. Dan ketika ada masalah, semoga masalahnya cepat berlalu. Sehat selalu untuk Syahir, semoga masalah-masalah yang ada cepat selesai ya. Doa terbaik untuk Syahir dan Rucika Kapoor, semoga selalu bahagia dan bisa segera memiliki momongannya. Begitu juga dengan Ayu Ting Ting, semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik yang bisa menjaga hati Ayu Ting Ting agar selalu menjadi ratu dimanapun berada. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam, happy weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.